Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin kembali masuk rumah sakit pada Minggu 11 Februari 2024. Kali ini, Austin didiagnosis menderita gejala kandung kemih. Setelah beberapa pekan sebelumnya, dokter mendiagnosis Austin mengalami kanker prostat. Kabar ini sempat gempar lantaran Austin diketahui menyembunyikan fakta bahwa dirinya sakit sejak akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024. Bahkan, Austin juga dilaporkan tidak memberitahukan kondisinya ke Presiden AS Joe Biden. Jubir Kementerian Pertahanan AS Pat Ryder mengaku para pejabat hingga Kongres disebut sudah diberitahu terkait kondisi Austin saat ini. Menurut Ryder, Austin akan tetap menjalankan fungsi dan tugas kantornya selama dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Menhan AS juga disebut meminta maaf lantaran menyembunyikan kondisinya. Ia menyampaikan hal itu pada 1 Februari 2023. Pernyataan itu dibuat saat Austin dalam masa pemulihan dan mengharuskannya menggunakan mobil golf untuk mobilitas saat bekerja di Pentagon.